Bang Moen, Bang Moen, kapan Pak Wan lagi Bang Moen? Iya guys, ini Pak Wan. Tapi kenapa memakan waktu banget buat bikin video Pak Wan? Karena aku lagi ngumpulin duit seperti biasa. Kemarin kita udah punya pet ya, tapi kan ini petnya baru satu nih, si Bagus. Si Bagus ya guys, bisa ganti nama. Oh bisa, Bagus aja gak sih untuk sekarang? Bisa ganti nama lagi gak ya? Emul, kagak bisa ganti nama. Kita ilangin namanya. Apa tidak bisa? Apa jangan-jangan kita cuma bisa ngereset namanya sekali sehari, guys? Oke, teman-teman, selamat datang kembali bersama aku Moen di Bakwan SMP. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi aku lagi abis manenin wheat, teman-teman nih. Nah, aku baru dapatnya segini banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 lebih dikit. 5 stack. Nah, PT itu kan cuma satu baris doang. Dan simpenanku tuh banyak. Maksudku simpenan barang ya. Simpenan barangku banyak. Dan ini juga cuma sampah doang. Yang sebelumnya kan bisa 3 baris, guys. Jadi aku pengen beli pet lagi. Bentar, Bagus. Bagus, bantu aku ke garasi ya, Bagus. Perbudakan. Perbudakan terhadap Bagus. Kita akan mengambil mobil dulu. Dan aku masih belum menemukan cara biar kita bisa menggunakan jalan tol swasta lagi, jalan tol milikku, buat sampai ke spawn. Itu sangat sulit banget buat ke spawn sekarang. Wala, mobilku hilang. No, mobil ke despawn. Oh enggak, ya, gara-gara naik pet kah, bejir. Gara-gara naik pet guys, entity-nya gak ke-load. Much, much later. Nah, mobilku. Oke, kita akan ke spawn untuk sekarang. Tapi aku harus membawa sebuah barang yang aku perluin. Karena ada satu ide yang nyantol di kepalaku. Gimana kita bisa ngelewatin jembatan yang jalan tol itu. Tapi gak tahu ini bakal berhasil atau enggak ya. Oke, udah bawa kayu. Sekarang kita tinggal ke spawn aja. Tentu saja lewat tol swasta dulu ya. Wow. Soalnya lebih cepat lewat tol swasta. Aku nggak mau tolku hilang. Nanti jadi kayak radiator spring, jalananku hilang dari peta. Oke, kita harus berhenti di sini. Berhenti, 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 oke? Nah, ini kan kagak bisa lewat nih. Aku punya ide. Bagaimana jika kita membuat sebuah maksudku kapal, boat. Apakah bisa? Oh, oke. Kayaknya kebanyakan deh. Karena aku gak bisa naro nih di sini, kagak bisa naro. Aku kepikiran buat membuat sebuah jembatan menggunakan sebuah kapal. Tapi gak yakin apakah ini bakal bisa atau tidak. Kayaknya mau aku coba dulu. Mudah-mudahan bisa. Nih, anggap aja di sini lurus ya. Nih, di sini satu. Si Bagus. Kalau ngasih minimal 2 jalur, tapi aku akan coba 1 jalur dulu ya. Oke, kita taruh nih, kita bawa. Tuh, kapalnya kagak numpuk lagi. Gimana cara membuat kapal bertumpuk? Bisa nggak ya numpuk ya? Mudah-mudahan bisa, please. Kita lewat atas kapal. Bisa nggak sih ini? Bisa kan? Oke guys, aku akan coba membuat sebuah jembatan dari kapal. Aduh. Ini akan sangat sulit. Lihat! Hal terbodoh yang aku lakukan, membuat sebuah jembatan dari sebuah kapal menuju ke spawn. Ini cuma gara-gara ini dong nih. Aduh, jalan tolku sia-sia banget kayaknya tuh. Aku gak bisa sampai ke situ. Ini kalau misalnya ini gak bisa, aku sebenarnya ada cara lain, tapi gak yakin atau bisa atau enggak. Jadi caranya itu aku kepikiran buat menembakkan sebuah TNT cannon, tapi isinya itu pasir. Jadi nanti pasirnya melontar, nanti dia perlahan-lahan memenuhi daerah sekitar sini. Tapi bisa nggak ya? Aku nggak yakin bisa atau tidaknya itu, guys. Aku belum pernah coba. Dan masalah utamanya adalah apakah bisa pasirnya itu ngeplash di tempat yang
gak bisa dihancurin kayak gini. Apakah bisa atau tidak, guys? Apakah nanti bakal hilang? Itu belum aku coba. Tapi ini cara bodohnya kayak gini dulu ya. Mari kita testing. Wah, mau melakukan hal bodoh. Apakah bisa? Kayak pada banget. Tapi kayaknya ini bakal mental gak sih? Wih, gila. Wah, mantep banget, coy. Real. Bisa. Wah, bisa. Tapi balikin nanti bakal sulit sih. Gila cara Moen. Tapi itu kalau misalnya ada orang loncat-loncat di atasnya, nanti kapalnya bakal geser-geser gitu. Jadi itu bakal sulit. Nah, jadi biar gak sulit, pinjam dulu 100. Oke, kita jual duitnya, kita jual terlebih dahulu buat dapetin duit. Karena aku mau beli pet kedua aku, yaitu si penguin. Baru 200.000. Kita butuh 250.000. Enggak, kita butuh 300.000. Bahkan ada satu cara lagi buat dapetin duit per hari, guys. Tapi kayaknya nih pemerintahnya malah bengong nih. Turun pemerintahnya. Kita jual dulu gandum. Tapi kayaknya gak bakal nyampe 300.000 di duitku. Kayaknya gak bakal nyampe deh. Aku sih berharap cukup. Tapi kayaknya tadi kan 220.000. Kayaknya nambah yang kujual nih, paling nambahnya sekarang jadi 260.000, ya gak sih? Oke, kita cari tahu ya. Apakah nambahnya 20.000? Tuh kan sekarang baru 60.000. Berarti satu stack ini harganya 20.000, guys. Jual gandum terakhir. Ya tuh 278.000. Gimana cara dapetin duit lagi? Dungeon kah? Tinggal 30.000 lagi sih kita bisa beli. Tapi kalau dari dungeon kayaknya bakal lama gak sih, guys? Bentar. Kayaknya harusnya gak gini deh. Ini kok banyak banget kesatria tengkoraknya. Tapi kalau bisa memberikan Wither Head sih gak apa-apa ya, guys. Lumayan butuh juga nih Wither Head nih. Oke, mari kita bunuh dulu ini. Kagak dapat Wither Head pisan, ay. Oh, dapat tiga. Oh, wow. Oke. Kita udah dapat tiga, tapi kita yang mau dicari itu adalah potongan esnya ya. Jadi kita harus memancing banyak buat zombie lalu kita bunuh. Much later. Emang boleh kayak gini lagi? Oke, kita tinggal bunuh-bunuh aja nih yang pada datang ngeganggu nih. Sekalian naikin bakwan power kita. Wih, bakwan powernya bisa sampai level berapa ya? Level 5 kah? Level 6 kah? Level 10 kah? I don't know. Kita coba dulu ngebunuh-bunuhin para zombie-zombie mayat hidup ini. Much later. Lanjut lagi, kita udah naik ke level 5 powernya, guys. Nih powernya udah level 5 ya. Tapi buat naik ke level 6 ternyata sungguh sulit. Harus ngebunuh yang level 5 biar naiknya gede nih. Tapi yang level 5 pada gak bisa diem, susah banget buat dibunuh. Dan baru dapat 347. Dan dapat 8 Wither Skull. Wow, bisa ngebantai lagi Wither Boss. Tapi kita nggak bakal lakuin itu dulu ya. Kita jual aja ya. Ini potongan esnya kita jual. Dan duitku sekarang udah 300.000. Tujuanku adalah untuk membeli sebuah pet. Siapa yang habis gacha buang sampah sembarangan ini? Ih, buang sampah sembarangan. Otter, kamu bakal punya teman, Otter. Tapi kita harus beli bakwannya dulu. Beli gorengan. Bakwan. Bentar, 200 kan ya? 150, guys. Kita harus beli bakwan 150. Gila. Bakwannya bakal habis gak ya ini? Bakwan infinity kah? Oke, kita beli 150 bakwan, oke. Aduh, bablas sedikit. Gak apa-apa, guys. Kita beli bakwan. Nih, udah beli nih. Nah, kita ke tempat ini nih. Sang bandar ilegal. Kita agak scroll ke bawah, kita akan membeli sebuah penguin. Oke, kita beli, terus kita pakai. Nih, otter sama penguin. Come on, time to slide.
a cutie that will follow you everywhere. Oke. Okay. Ya, tugasku dengan dia sudah selesai. Aku tidak ingin bertemu dengan dia lagi kecuali dia ada pet baru. Oh ya, mana nih? Box pedang. Aku pengen lihat isinya. Kemarin kalau nggak salah ada ini kan looting 10 masalah loh. Kan cuma looting 8, ini looting 10. Dan 0,5% loh. Box petarung nih helmnya. Helmnya cuma protection 1, terus protection 4, turns 3. Kalau misalnya protection yang kita gabungin biar jadi protection 4, apakah blast protection bakal hilang? Ini kan butuh satu bakwan ya guys. Kita coba beli lagi deh bakwan ini. Mumpung bisa gacha. Ini siapa sih buang sampah pedang-pedang ini gacha ampas? Kita beli bakwan. Mau punya 5. Bisa kita makan, bisa juga kita gachain. Kalau dimakan katanya bakal nambah power. Tapi nanti kita coba lihat. Gacha dulu, mudah-mudahan dapat pedang bakwan ini ya. Aku udah megang. Oh iya aku lupa. Ditukar dulu jadi kunci. Reflek guys, lupa. Kita tukar dulu jadi kunci. Kunci pedang butuh 3. Bro, gacha petarung, gacha pedang. Petarung deh. Mahal banget, 6.000 satu gachanya. Boleh semahal ini. Kita gacha petarungnya guys. Siapa tahu dapat helm ya kan. 0,25%. Ya gak mungkin hoki. Oke, dapat makanan. Golden apple dong. Mau dong. Aku kagak punya stok golden apple. Kan kagak pernah lewat helmnya nih. Malah dapat helm ini. Gak tuh. Bukan helm ini. Aku mau helm bakwan. Aku gak muncul satupun. Dapat helm lagi. Gak mungkin dapat sih. Wih, dapat makanan. Oke, dapat makanan, gak apa-apa ya. Golden apple dong. Golden apple kagak muncul sama makanan lagi. Oke. Oke, golden apple ternyata cuma 7% doang. Carrot 11%. Helm 0,25%. Pantesan sulit ya guys. Pantesan sulit ya. Teknologi buat mobil 1%, totemnya Alia 5%, jadi domba. Aduh Alia, kenapa mahal banget. Totemnya Alia dapetnya susah banget, udah tau mahal lagi. Aku pengen nyoba, apakah makan bakwan beneran nambah power? Nih, powerku 141. Tapi power bakwan apakah yang sama? Kita makan dulu ya. Oh, nambahnya cuma dikit. Nambahnya dikit cuy. Selamat datang di jalur jembatan Moen yang ala kadarnya ini. Emang boleh kayak gini ya? Emang boleh. Aku pengen narok ini deh. Petisi pemerintah menambahkan jembatan ke tempat spawn gitu loh. Aku harus bikin petisi biar spawn ditambahkan platform untuk menyeberang. Oke, aku udah bikin desainnya. Hanya perlu bikin papannya aja. Image create. Oke, kita coba pasang. Ketinggian. Berarti sekitar sini. Nah, kita hilangin dulu. Ini harus ditegakkan, ini keadilan yang sudah hilang. Ini harus banget nih ditegakkan nih. Kayaknya aku harus taruh palang deh. Harus taruh palang juga, guys. Ini penting soalnya, tapi agak tinggi biar gak ngalangin orang lewat ya. Kita pasang dulu image-nya. Di atas enggak sih? Nah, gini aja. Sini juga. Dan di sini. Nih, biar orang-orang pada ngebaca nih. Tegakkan keadilan. Berikan keadilan bagi jalan tol swasta. Udah guys, mudah-mudahan orang lihat ya. Dan juga mudah-mudahan pemerintah lihat. Ini demo dari pemilik jalan tol swasta. Bisa-bisanya jalannya dihancurkan. Ya guys, tapi di sini aku udah nyari Hebe lagi. Jadi aku mau ke bentar, tunggu. Kita belum lihat pet kita tadi. Kita buru-buru banget sih. Penguin. Wah, halo. Kemarin kita udah lihat kan ini penguinnya ya, enggak bisa dinaikin. Pengu. Kita namain Pengu. Nah, aku mau ke spawn dulu nih karena kita mau jual-jual lagi karena aku pengen gacha lewat jembatan yang sangat tidak ramah banget ini.
tapi jembatannya cuma buat mobil ya nih. Jangan disenggol. Harus lewat atasnya pisan. Gak boleh kesenggol sikit. Itu harusnya aku hilangin tuh biar gak ada yang make tuh. Takutnya ada yang nyenggol di sini. Bahaya. Ya ampun, bisa-bisanya nyelip jir. Ya guys, udah bikin jalan buat naik tapi malah nyelip. Much, much later. Dan ini nih harus lewat kanan ya. Kalau enggak nyelip tadi bisa-bisanya nyelip. Kita jual dulu di sini. Nah, wheat yang aku habis panenin tadi waktu kita jual lagi. Nah, kali ini aku pengen gacha pedang. Pedang legendaris. Tapi kayaknya armor lebih bagus gak sih guys? Kalau pedang itu mahal banget. Satunya 3 bakwan. Udah tahu untungnya dikit. Chance-nya jadi lebih sulit lagi. Boleh nih, 38.000 doang duit kita. Pertama, ya ampun salah. Oh iya, lupa dituker dulu dong jadi kunci. Kita beli resource 1. Dan sisanya kita beliin bakwan. 11 doang ya. Kita tukerin jadi kunci. Aku belum mau gacha pedang guys, mahal banget soalnya. Kita gacha totem 2 kali sama gacha petarung 11 kali. Apakah bakal hoki? Apakah? Capek-capek kerja, masa buat ginian sih? Emang boleh buat ginian nih? Dilihat-lihat tuh aku kagak bakal dapet yang hoki. Dilihat-lihat ya, kagak ada helm muncul. Kagak dapet apa-apa nih kayaknya nih. Ini mah real. Tadi helm lewat. Lewat doang. Buat apa yang cuma lewat ya? Buat apa? Bukan helm diamond, woi. Helm bakwan aku butuhnya. Bukan helm diamond ya. Helm bakwan mau dong. Dikasih helm lagi. Emang helm, kenapa sih aku dapetnya banyak banget helm? Emang helm chance-nya lebih gede apa? Oke, sepatu. Wah, full set ini mah. Real kan full set? Ya, dikasih bow power 6. Ya, not bad lah. Golden apple. Ya, dikasihnya. Ya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Ya, kita nggak terlalu berharap sih buat ini. Soalnya 0,25 guys. Siapa yang berharap sama kemungkinan yang sangat kecil? Oke, armornya udah full set. Armornya udah full set nih, diamond nih. Kacau, kacau, kacau. Kacau, kacau, kacau. Hup, 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 hup. Ya, lewat doang. Kasih bakwan lagi satu. Kayaknya dia kasihan sama aku ngelewatin satu helm. Dikasih celana, oke. Full set armor sudah didapatkan. Emang boleh sesedih ini ya. Oke, sekarang gacha totem. Alia, kemarilah, datanglah. Ayo pulang sama aku yuk, Alia. Yuk, pulangnya sama aku, Alia. No. Alia, ayo pulang sama aku. Ih, itu lewat berapa kali tuh. Alia, ayo, come on. Alia, come on, ayo. Bijir. Gak ada yang muncul satupun. Ampas, ampas. Emang boleh sampas ini? Hey, gacha. Beli gacha petarung. Soalnya yang lain ini chance-nya aneh-aneh juga sih. Ini udah gak ada fortune 6 kan. Udah terbang doang. Yang lain-lain udah gak penting. Ini yang baru-baru doang nih, helm nih. Ya udah guys, helm sih intinya ya. Ya kagak berhenti. Bejir. Bejir banget sih. Hari-hari gak pernah hoki. Sebagai warga yang baik dan juga pengelola jalan swasta, aku akan memberikan ke mereka present to all of you. Lupakan cara pakai bahasa Inggris. Aku sebagai pihak pengelola jalan tol swasta dengan ini menyatakan sarana penyeberangan menuju bakwan spawn menggunakan rakit apung. Terima kasih. Oke. Emang boleh kayak gini. Kita lihat nanti gimana tanggapannya ya.
Nelson, Nelson bales. Emang selucu ini ya. Emang selucu itu. Sumpah ini ngakak. Odo-odo ngetik. Odo is typing. Much, much later. Sumpah, typing terus hilang. Bejir. Odo typing lagi. Odo typing lagi. Anjir, hilang lagi. Dia kagak jadi ngetik kah? Beberapa jam kemudian. Terima kasih Bapak atas jalanannya. Emang boleh sekreatif itu ya? Tugasku sebagai pengelola jalan tol sudah selesai ya. Kita sudah menemukan solusinya sampai pemerintah mau melakukan itikad baik untuk memberikan jalan bagi warga-warganya yang menggunakan jalan swasta. Karena di jalan tol pemerintah begal semua isinya. Jadi pengurus kota sama jalan tol tuh kayak gitu guys. Harus memberikan solusi. Enggak janji manis doang. Well, aku akan enjoy sama video kita kali ini ya. Aku gacha rungkat. Tol sudah kita perbaiki. Kita punya 2 pet tapi kagak bisa disumon dua-duanya. Yang satu ketuk. Wah, kenapa dia kayak gitu? Nih, ini otter nih. Wah. Intinya sih bisa kita pakai buat taruh barang lagi. Pet yang sebelumnya sih keren ya, bisa terbang. Tapi yang sekarang lebih lucu, gak kotak. Manis. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian dulu. Aku harap kalian enjoy. Sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Dadah. Bye-bye. See you next time.